Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat di pos. Bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Tabalong. Saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan yang ada di Sungai Malang, tepatnya di RT 15, di mana di lokasi ini tengah dilakukan perbaikan sehingga untuk sementara ruas jalan yang berada di lokasi ini ditutup sementara karena sedang ada pekerjaan perbaikan jembatan. Kendaraan roda 4 mungkin lebih sedikit bersabar karena harus menunggu cornya benar-benar kering dan bisa dilewati. Baik, demikian yang dapat saya laporkan terkait adanya penutupan salah satu jembatan di daerah Sungai Malang